Sahabat ikan, kan itu udah dapet tuh satu ekor. Nah, gimana kalau kita giveaway dan gua akan tambahin ikan-ikannya mungkin jadi 50 ekor. Gua akan bagi-bagi ikan cana ke kalian dari Bodyfish dan caranya gampang banget. Lu mah kampret nih. Apa sih? Halo sahabat ikan, ketemu lagi di Bodyfish Channel. Thank you udah ngeklik video ini, dan di video kali ini gua akan melanjutkan perjuangan gua yang kemarin. Ini kabar empang gua. Jadi karena dia mulai lumutan, tapi udah agak mending sih, ini ke sana ke setengah udah mulai jernih tuh. Ya kan? Nah, hari ini gua mau berburu. Tangkep dah. Gue mau berburu ikan gabusnya lagi. Menurut Pak Satpam, menurut Bang Jamal, kabur ya dia. Dia oh, habis minum tisu. Dirantai aja. Ganggu kamu lagi. Oh, dia habis diminum susu. Oh, tuh. Koplang. Ya udah, kalau enggak ganggu mah. Emang nih parah nih. Ya namanya empang kompleks sahabat ikan. Katanya di sini makannya tuh kalau nggak pakai ikan cere sama pakai ikan bawal gua. Emang sih kalau gua kasih makan pagi itu pelet yang naik tuh ikan patin doang, bawalnya nggak naik. Nah sekarang gua mau nyari bawalnya juga. Nah mau ibarat kita mau gua tumbalin lah satu. Gua mau iket di botol oasisnya. Siapa tahu disamber ya kan. Karena biasanya predator ini akan cenderung lebih memangsa yang lagi sekarat atau lagi lemah gitu loh. Tapi kalau mangsanya juga baik-baik aja, biasanya dia nggak mau nyerang gitu sahabat ikan. Nah sekarang jadi gue mau coba ngakalin, katanya pakai cacing tanah juga mau, kata Pak Satpam sini sih, gue juga nggak tahu pasti. Jadi ini gue mau coba yang ini pakai cacing tanah, gue sama Hadi, terus baru kita lempar botolnya. Kita kasih cacing tanah satu, kita kasih ikan kecilnya satu. Dan sekarang kita mau mulai ikan kecilnya. Kita cari ikan kecilnya dulu nih. Duh. Hey, Dul. Yuk. Coba, Dul. Oh, dua. Ini dua serangkai. Satu. Satu lagi bawah, Dul. Tuh, pedi dasar. Gua kasih pinjam satu hari. Ganggu enggak sih, Jeki? Ya udah ituin aja lah, rantai aja di rumah gih, bawa pulang. Bawa pulang, rantai aja. Ngoyesin anak-anak ya mah. Mau mancing ya? Iya. Galak nih sore mah. Tarikannya tuh. Tuh, langsung nih. Menglaris, yo. Tuh, bawa. Ini mau disemplungin lagi. Buat itu. Buat umpan. Oh, iya. Yeah. Siap. Buat umpan, ntar ekornya aja kita kail dikit. Siap. Ih, punya gua dapat tadi. Ya. Ih, kenceng banget. Bawal. Banyak bawalnya ini. Kasian. Kok gak nyangkut ya? Tuh. Bu, ini gedean lagi nih. Tuh. 2-0. 2-0. 2-0. 0. 0. Ah nih. Oh, 21. Ini yang nih, bawal-bawal segede gini nih yang disamberin. Udah kita pakai satu aja, Dul. Mana yang tadi? Nih. Taruh di itu dong. Bentar. Di cacing. Tuh.
Tuh kan. Lu mah lu pancingin mulu. 3-1. Tiga satu. Berarti bawalnya masih banyak nih. Masih nih. Malah dipancingin masih bedul. Ayo dul, kita cari ininya dul. Gabus. Gabus. Ayo. Mana? Bawalnya tadi aja yang kecil tuh mana? Siap, bentar. Nih. Ayo. Ini udah lu ikat. Udah. Ya, kasih lihat ke kamera dulu. Nih sahabat ikan. Nih gua ikat nih ya. Tuh, jadi ini fungsinya buat pelampung nih. Jadi kalau ini berenangnya udah mulai enggak udah mulai aneh-aneh. Dipancingin terus sama si bedul. Parah nih sabar. Tuh bawahnya emang banyak sahabat ikan. Aduh, ini yang kecil. Siap. Ekornya aja dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang ini gua pakai cacing soalnya laku. Tapi takutnya dapetnya bawal. Iya, ntar dapetnya bawal. Coba aja pakai sana aja noh. Kayak yang ijo-ijo itu tuh. Soalnya gabusnya sering berteduhnya tuh di bawah pohon situ tuh. Menurut foto yang kita dapat dari Bang Jamal. Ayo kita buru gabusnya. Lempar ke sana dul. Yap. Ya. Bedul dulu deh. Lempar pojok ya. Ya eh. Sini nih yang banyak biasa kemarin. Apaan ini? Ini cacing. Cacing dong. Nah, nih. Tuh. Lu mau enggak? Itu cacingnya masih hidup enggak? Masih dong. Ya Om Ricci, gubernur Om Ricci tadi pagi ganjen ya. Oh, kita taruh sana situ pojok. Udung. Tuh gimana anjingnya angkel lagi genit. Nanggung, nanggung. Pas satu. Ih. Ah, mantap nih, Dung. Nah, ini nih 50-50 nih. Ya ini happy-happyannya aja lah ya. Kalau lagi hoki ya dapet. Itu kan yang satu tuh udah dilempar bedul noh ke sana noh. Tuh berenangnya dikit-dikit tuh karena bawal. Dapat gak, Dik? Dia berenang-berenang ya goyang-goyang. Oh. Tapi kalau berenangnya udah mulai agak-agak aneh, nah itu biasanya udah dapet. Karena emang ini jam-jam maghrib tuh anak-anak kayak lagi pada keluar kan. Emang jam-jam segini sih kita berharap kita akalin dapet. Dul, udahlah dul. Oh iya iya. 5-1. Udah ya. Kita lempar ya, kita lempar ya. Kalau yang ini harusnya cuma ketip angin nih. Kalau ndut-ndutan harusnya dapet. Oke, kita lihat. Sip. Dapat enggak dong? Kira-kira nih dong. Dapat enggak? Ikannya. Ikan gabus. Berarti banyak ya bawalnya ya masih ya? Kok patinnya malah enggak naik ya? Iya, patin enggak naik. Bawal banyak gede. Rada ke tengah kali. A few moments later. Yang ini, yang ini. Tengah nih, yang cacing. Tengah, yang tengah. Amber. Kena nih. Oh, kena tuh kayaknya yang cacing tuh. Tuh, tuh. Tuh. Wow, wow. Tuh. Lihat enggak pelampungnya goyang-goyang. Umpan cacing. Ya, ini yang umpan cacing tuh, ya, sahabat ikan. Tadi goyang. Kita lihat ya. Ntar kalau ada gentakan-gentakan baru lagi. Tuh, 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 tuh. Wah. Tungguin dulu apa? Tungguin dulu. Tungguin dulu biar nyangkut. Biar ketelan dia. Iya. Kalau yang itu gerak, sahabat ikan, karena yang belakang itu karena ada bawalnya kan, itu karena ada bawalnya. Kalau yang ini kan umpan cacing nih. Tuh, tuh, tuh. Nggak tahu siapa yang nyamper. Kita giveaway. Kita giveaway aja ya, Dik ya. Sahabat ikan, kan itu udah dapet tuh satu ekor. Nah, gimana kalau kita giveaway dan gua akan tambahin. Ikan-ikannya mungkin jadi 50 ekor. Gua akan bagi-bagi ikan cana ke kalian dari Body Fish dan caranya gampang banget. Kalian hanya tinggal memfollow akun ini. Ya kan?
Nah, itu ada dua akun TikTok dan akun Instagram. Itu Instagramnya Buddy Fish gitu. Jadi kalian langsung follow aja, gimana cara ngedapetin ikannya akan gua tulis di setiap akunnya. Jadi di setiap akunnya akan menang 2 orang. Jadi di misalkan di akun TikTok yang pertama akan menang 2 orang, akun TikTok yang kedua akan menang 2 orang, dan di Instagramnya teman ikan juga akan menang 2 orang. Jadi total pemenang ada 6 orang. Hadiahnya apa aja cepet kepoin di media sosial tersebut. Jangan lupa follow akun-akun media sosial Buddy Fish lainnya juga. Sahabat ikan, itu kan kita mau coba ngambil yang itu dulu ya. Kita mau lihat hasilnya apa. Soalnya udah berhenti gerak dia tadi, gerak terus sekarang berhenti. Doi nyebur doi, mau pakai kolor. Susah ini mah nyebur. Janganlah, cari galak lah. Ah, kurang panjang. Panjang ini. Ah, nyebur. Wah, persis di tengah. Sulit. Di tengah soalnya. Yang lempar siapa sih? Nggak nyampe. Ya, ke bawah sendiri yang misalnya. Bisa nih. Bisa nih. Duh, gue nggak bawa kolor lagi. Sahabat ikan, susah. Yang tadi ini udah berenang. Oh, si Jos. Yang tadi ini udah berenang. Berhenti lagi. Mau ngambil susah. Ke tengah dari bawah ke tengah. Udah terlalu tengah. Entar aja ya tunggu. Cuman yang ngono larinya udah mulai enggak beres tuh. Tadi dia ada kan dari sini. Terus ditarik ke sana. Tuh. Ditarik ke sana. Kita lihat yang itu aja yuk. Kita lihat yang itu yuk. Duh. Duh. Ayo coba. Siapa tahu ada isinya. Kayaknya sih beda sih dia kenceng. Karena itu 50-50 sahabat ikan. Nyoba ngangkat ya bos ya. Lah, ada ikannya bos. Hah? Ada ikannya nih. Bentar. Gede lagi. Masa? Iya serius. Ada. Serius. Ada. Itu, apa? Bawal kali, yang tadi. Ini. Kayu. Oh, gak habis pak. Anjir. Anjir. Gabus dapet nih. Anjay. Tuh kan. Oh. Kalau dikasih bawal mah doyan dia. Makan bawal. 20 cm sahabat ikan. Gendut anjing. Gendut. Enggak ini mah beda. Kalau gabus-gabus sawah mah perutnya gak setebel ini. Dia mah full gizi. Makan all you can eat mulu dia, buffet mulu. Tinggal pilih kan, kena kan lu. Untung belum ketelan dia. Dapet lu. Oh, gemuk kan. Ah ini mah, tapi anakannya dul. Yang di foto sama Bang Jamal gede. Masih ada lagi kayaknya yang gede-gedenya. Itu kan ngakalin aja baru dapat satu. Tuh. Idi. Udah gini deh sahabat ikan. Lengket. Satu Asiatica sama gua kasih bonus 50 Asiatica, ya kan? Ini apa? Triata. Kok gue bilang Asiatica sih? Satu gabus Triata dan 50 gabus Asiatica. Gimana caranya? Langsung follow aja TikTok dan Instagramnya Buddy Fish. Anjing. Mantap. Emang bedul nih. Enggak ada obat. Obat dari segala obat. Obat. Bukan padahal pakai kail kecil loh. Diakalin pakai kodok enggak mau. Soalnya bukan kodok kali di sini Maya makannya ya dulu. Iya, biasanya ini ikan hidup, biasanya makanin ikan-ikan hidup kecil. Kegerek dia soalnya. Yaudah yuk, rilis ke rumah dulu aja biar hidup. Yaudah yuk. Lihat di tank dah. Iya, lihat di tank. Lihat di tank. Kalau hidup kan di tank kelihatan. Tuh gimana nih? Iya. Serius, tar kecebur, lu mah bercanda mulu. Sahabat ikan, emang sih yang dapat masih babyan. Gua nggak yakin sih ini yang difoto sama yang merasakan bawal-bawal. Tapi memang sih cocok. Bawalnya kan segede koin, diceplok sama dia sekali hap aja. Tapi nggak tahu ya bawalnya nggak ada sisa. Ditelan enggak apa putus ya, gue juga nggak tahu. Tapi ini badannya sih tadi kebanting dia masih ada lecet-lecetnya. Gua akan karantina ini kan 3 harian. Kita kasih Acriflavin aja biar sembuh. Dan gua akan siapin giveaway ke kalian. Barengin sama 50 ekor Asiatica.
Caranya langsung lihat di Instagram dan TikTok yang tadi gue sudah suruh follow. Linknya ada di bawah. Ingat, jangan ada spam komen di video ini. Tetap aja komen-komen yang positif. Tapi kalau ada spam, kita diskualifikasi ya sebetulnya. Lumayan lah, udah dapet satu. Siapa tahu ntar kita ngakalin lagi. Malam-malam kita lepas lagi, siapa tahu besok pagi bisa dapet lagi. Gitu. Ya kita coba aja dulu, kita coba. Siapa tahu bisa ya kan. Karena airnya lagi kayak rawa-rawa gitu, lagi hijau. Jadi gabusnya tuh lebih pede untuk nyamber ikannya. Sama timing juga penting sih. Kalau kita mancingnya siang-siang harusnya sih rada susah ya. Karena kan gabusnya juga pintar, dia bisa ngeliat orang kabur dia masuk ke lumpur-lumpur. Oke deh, sahabat ikan, itu aja videonya kali ini. Untuk memuaskan permintaan kalian juga, karena memang udah lama nggak ngasih giveaway, sekalian giveaway 100.000 subscriber gitu loh sahabat ikan. Oke, jangan lupa di follow, semoga kalian beruntung dan mendapatkan cana-cana gratis dari Buddy Fish. See you on my next video.